Sejauh ini untuk penawaran langsung dari mulut ke mulut, karena yang bersangkutan memiliki tiket asli, jadi para korban ini merasa terpengaruh oleh bujuk rayuan sehingga melihat yang bersangkutan memiliki tiket asli tergiur. Tapi setelah diserahkan tiket yang palsu, yang diduplikat, baru setelah mau ditukarkan ternyata diketahui bahwa ini tiket adalah tiket palsu. Jujur nggak tahu, awalnya ketipu tuh baru ketahunya di hari H, yaitu sekarang tanggal 15, karena aku tuh beli pesan itu dari tanggal 15, dari bulan Mei aku udah pesan, dan dia juga udah bilang kalau misalnya nanti tiketnya itu bakalan dikasih di H-7 malah dia bilangnya. Nah udah gitu, ternyata dia pas aku telepon dia bilang kalau misalnya, oh ya nanti tiketnya hari H-nya ya, terus tadi kita janjian di satu mall di Senayan, terus dia bilang kalau misalnya dia lagi nunggu orang yang jualnya ini datang buat ngasih tiket. Ternyata itu semua nggak ada, ternyata itu semua hanya rekayasa dia, nggak ada orang itu, ternyata ya uangnya diambil sama dia gitu, dimakan sama dia, dan dia pun mengakui bahwa uangnya emang dia makan dan dia nipu. Saya My Sister Taridan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.